Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radaina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah malam ni ramai kan? Ke sebab sebab meja tu nampak ni nampak penuh. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Matan Arba'in ataupun Hadis 40 Al-Imam An-Nawawi. Malam ni para ibu ayah kita masuk hadis number 19 no? 19 bermaksud kita telah pun bersama selama 20 bulan. Maksudnya dah dekat 2 tahun lah, rasa macam baru mai je. Dah dekat 2 tahun ni, dah 20 bulan kita bersama. Alhamdulillah. Nah, hadis number 19 insya-Allah. Hadis pada malam ini para ibu ayah merupakan hadis yang sangat penting, yang sangat kuat, dan subhanallah, hadis ni pula kita ditakdirkan kena time ni. Time baru kita habis dengar perdebatan akidah. Para ibu ayah dengar tak? Perdebatan akidah baru-baru ni lah antara Ustaz Salman Ali dengan P.U. Faiz. Tak dengar pun tak apalah. Cuma kalau ada tak dengar ni, abang kata yalah baguslah, dialog begitu berlangsung harmoni, tak ada maki-maki, tak apalah. Cuma abang kata mai minggu ni 2-3 hari lepas tu kita bertemu dengan hadis ini, hadis yang berkaitan dengan akidah. Bukan kita set bagi jumpa hak ni timing, tapi dia nak jadi begitu. Tak apalah noh. Aku pun bukan kita saja kan. Baik. Okey, jadi hadis ni tuan-tuan, para ibu ayah, seperti mana yang kita telah sebut sebelumnya, setakat sampai nombor 19 ni kita kalau kita nak hafal tak susah lagi, tak jauh lagi. Boleh lagi hafal. Ada tak ibu ayah yang hafal ni? Sembang dengan Saiman kita nak bagi tanah serlong siapa yang hafal yang habis ni. Tapi hadis ni tuan-tuan, walaupun dia panjang, dia boleh hafal. Pasal dia simple je. Saya seronok kalau kita habis khatam esok, para ibu ayah boleh hafal. Tak dapat 40 pun dapat 20 pun jadilah. Apa lah mula tu kan? Baik. An. Selesai. Okay, saya pegang boleh? Pegang no. Macam ni. Baik. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu an qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Hadis ni daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dia kata satu hari aku duduk naik tunggang di belakang Nabi. Khalfa Nabi ni kuntu ni aku telah berada di belakang Nabi yauman, pada satu hari. Maksudnya Nabi carry Ibnu Abbas, bahasa kita carry lah. Naik atas satu tunggangan unta ataupun kuda lah, tak sebut dalam ni jelas. Kemudian satu hari Nabi SAW bawa Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Abdullah bin Abbas ialah sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Dan dia adalah anak kepada Al-Abbas, bapa saudara Nabi. Dan Abdullah bin Abbas ialah tokoh sahabat yang disebut sebagai antara ulama dalam kalangan sahabat. Ada beberapa orang ulama dalam kalangan sahabat. Antaranya ialah yang tokoh-tokoh besar lah, Abdullah bin Abbas antaranya. Walaupun dia muda, dia menjadi rujukan. Kemudian Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Amru bin Al-As, anak Amru bin Al-As. Kemudian siapa lagi? Kemudian Abdullah, empat orang ni antara tokoh-tokoh besar. Ulama dalam kalangan sahabat. Memang kalau hari ni empat mazhab yang masih tinggal berbaki di atas dunia ni, memang sampai sanad mereka kepada empat orang ni. Mazhab Syafi'i sampai kepada Abdullah bin Abbas. Mazhab Maliki sampai kepada Abdullah bin Umar.
Mazhab Hanbali sampai kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Mazhab Hanafi sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Itu perjalanan dia. Dan kalau kita buka dalam buku saya Al-Fusanatin tu, saya tulis graf dia tu. Tidaklah secara detail mendalam, tapi tuan-tuan akan nampak saya buat table tu. Dia akan pi ke Tok Guru ni, Tok Guru ni, Tok Guru ni. Contohnya macam Imam Malik, Imam Malik. Tok Guru dia siapa? Anak sebab dia duduk di Madinah. Tok Guru dia di Madinah tu berguru dengan siapa? Berguru dengan Urwah. Urwah. Guru Hisham. Hisham guru dengan Urwah. Urwah ni anak Zubair. Urwah berguru dengan Siti Aisyah. Macam tu. Perjalanan tu semua kita nampak susunan dia. Pendek kata, ini antara ulama-ulama yang sahabat-sahabat menjadi ulama, menjadi ulama yang melahirkan ramai anak murid. Selain daripada mereka, ada lagi sahabat lain yang alim juga. Macam Mu'az bin Jabal. Telah Nabi bagi tahu dah. Mu'az bin Jabal ni wa a'lamuhum bil halal wal haram. Mu'az bin Jabal yang paling pandai halal dan haram. Tapi kenapa orang jarang sebut anak-anak murid Mu'az? Sebab Mu'az dia wafat awal. Dia wafat tahun 17 Hijrah, sama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. 17 Hijrah ni tahun apa? Wabak Amawas. Yang berlaku wabak di bumi Syam tu, tahun tu dia pun wafat. Maksudnya ulama-ulama dalam kalangan sahabat ni dikenali sebagai ulama kerana depa ni melahirkan anak-anak murid yang banyaklah, mazhab pemikiran yang banyak. Baik. Sambung. Woi. Tadi baru 8 orang. 54. Alhamdulillah. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas ni anak sepupu Nabi, tapi kecil. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Abbas ni dia tak sempat baligh pun masa Nabi meninggal. Kita di usia baligh. Baik. Nabi kata apa? Satu hari Nabi bawa dia carry, satu hari dia kata Nabi carry ya, aku duduk di belakang Nabi. Yauman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin, kalimatin. Satu hari Nabi kata kat aku, naik satu tunggangan, aku duduk belakang, Nabi balik, Nabi kata ya ghulam. Perkataan ya ghulam ni pun perbahasan dia panjang dah. Ya ghulam ni memberi satu konotasi kepada kita bahawasanya yes, Abdullah bin Abbas kecil. Bahkan dalam syarah hadis mengatakan ketika Nabi mengatakan hadis ini, ketika hadis ini berlaku, Abdullah bin Abbas usia dia baru 7 ataupun 8 tahun. Masa ni, masa hadis ni. Kalau kita cek di sudut sirah, memang tak salah lah sebab, memang tak salah lah ulama susun kan. Sebab masa Nabi wafat, umur dia 11 tahun. Maknanya masa berlaku hadis ni, dia dah towards the end ke usia Nabi dah lah. Sebab kalau dia 8 tahun, lagi 3 tahun Nabi wafat, maknanya dia wafat, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas umur 11 tahun kan. Bermaksud ulama kata belum pun usia baligh. Orang jantan kan 15 tahun, di sudut angka lah, di sudut pemikiran kadang-kadang berbeza dan berbeza. Tapi di sudut angka average dia 15 tahun lelaki. Kalau nak ukur kematangan fikiran hari ni, saya ingat dah kot 32 berkadang tak matang lagi kan. Tapi di sudut dia panggil hulum, dia mengalami mimpi tu, saya ingat 15 maksimum lah. Kalau 21 baru nak start mimpi basah ni, kena check balik lah. Jadi apa nama ni, ghulam itu bermaksud 7 ke 8 tahun. Tapi tuan-tuan, bahasa Arab ini kaya. Bahasa Arab ini kaya. Setiap satu setiap satu stage of kehidupan tu dia ada panggilan dah. Sebab kalau kita kata ya ghulam itu adalah hanya sebagai panggilan kepada wahai budak, ada lagi ya bunai, wahai anak. Sabi pun budak juga. Walad pun anak sebagai budak juga. Jadi kenapa Nabi pakai ghulam? Ulama bincang panjang tuan-tuan. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tulis dalam Fathul Bari, dia bahagikan beberapa kelompok. Yang pertamanya disebut sebagai janin. Janin ni bermaksud anak yang daripada proses terjadi dia tu sampai dia yudak, sampai dia terbentuk, itu disebut sebagai janin. Once dia terbentuk sampai dia keluar, disebut sebagai sobi. Sobi. Sobi ni daripada dia, dalam kitab kata dia keluar daripada mu' dia, min batni ummi, keluar pada mu' saya sebut rahim tak apa ke, keluar pada mu' dia tu sampai dia putih susu 2 tahun, itu disebut sebagai sobi. Kita sebut budak lah kan, tak sobi. Kemudian ghulam ni daripada 2 sampai 7 tahun. Ini Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari. Tapi Ibn Hajar kata dah di ujung tu, dia kata adapun kalau hampa dengar ulama lain menukilkan
Beza lari satu dua itu biasa orang kata kadang-kadang maksudnya majas. Kadang-kadang kita panggil kontor, ya gulam. Ada dua maksud, kadang mungkin nama dia gulam. Yang kedua mungkin kita kata ha ni macam budak-budak ah. Ha, itu maksud majazi lah. Tapi di sudut angka, yes, gulam adalah 2 sampai 7. Kemudian yafi, kemudian hazawar. Hazawar ni 10 sampai 15. Betul tuan-tuan. Khazanah agama ini luas dan banyak. Kalaulah sistem pendidikan kita, kalau tak boleh buat whole pendidikan pun, at least kita kecilkan skop kepada SMKA ke, SABK ke, yang diambil khazanah ini dan dia latih pemikiran budak-budak based on pembahagian yang agama kita buat ni, saya ingat cemerlang budak-budak kita. This is class of Sobi. This is class of Hazawar. Maksudnya level of pemikiran mereka tu sejajar. Kita tak balut semua, tapi okay, ini standard, bukan darjah satu, darjah dua. Ini saya cadangkan lah, kalau sekolah swasta agama dah buat ni kan, dan kita dah bebas sikit daripada sistem yang memerang, sistem KPM katakan. Jadi kita boleh pakai sistem kita ni berdasarkan khazanah ulama. Inilah peluang kita nak buat keluar, nak gali buat keluar semua yang ulama tulis tu buat keluar. Kesyaratan Ali katakan untuk budak 1 sampai 7 main dengan dia, 7 sampai 14 baru didik dia, 14 sampai 21 kawan dengan dia, 21 sampai 27 tu cari pasangan untuk dia. Jadi itu apa nama ni, Al-Farabi kata didik anak-anak dengan irama A B C D E F G. Bukan Al-Farabi buat lagu tu, tapi orang putih yang ambil. Kita hari ni bukan Al-Farabi saja, Al-Farabi, Ar-Razi, ni antara yang sebut tentang didik. Ingat Ibn Sina pun ada sebut juga tentang didik anak-anak kecil dengan irama. Sampai hari ni dengan kata kat orang, saya apa ustaz? Bila tanya saya apa nama Rasul, hei, jam kau kalau tanya mengujud. Saya pun dalam hati, Adam, Idris, Nuh, Saleh, sampai lagu Rehan tu, kan? Walaupun sampai hari ni, sama sifat 20 pun. Orang tanya sifat 20 mengujud. Hei, Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu. Ulang lagu nada burni tu, kan? Pasal kita terbiasa dengan muzik tu. Ya? Baik. Maka Ibnu Hajar buat keluar dalam Fathul Bari ni, ini stage of yang ulama Islam bahagikan based on level pemikiran dia. Nah, kemudian umur 15 sampai 25 ni tempoh yang panjang lah. Qumut nama dia, Qumut. 15 sampai 25 ni Qumut. Kemudian 25 sampai 30. 25 sampai 30 ni Anas-Nas dia Zor. Anas-Nas 25 sampai 30. Tuan-tuan perasan tak? Ada stage yang panjang. Humut tadi tu 15 sampai 30. Sorry, 15 sampai 25. 10 tahun. Kemudian Anas-Nas ni 5 tahun lah. 25 sampai 30. Tak apalah, saya nak cerita je lah. Kemudian, mai fasa saya. Ini baru fasa saya. Fasa siapa lagi sama dengan saya ni? Fasa Sumul. Sumul. Dia bukan Sumul. Sumul ni sempurna. Ini Sumul. Soal. Sumul ni 30 sampai 40. Ha, saya. 30 berapa? Rahsia. Tapi 30 sampai 40. Sumul. Ini fasa disebut sebagai Sumul. Nah. Kemudian 40 sampai 50 disebut sebagai Kahlun. Ha, tu kita Kahlun. Kahlun tu, kepala tu Kahlun, umur 40 sampai 50. Ha, kita kategori mana? Kemudian 50 sampai 80 apa? Terkenal, selalu orang sebut Syekhun, Syekh. Ha, Syekh ni maknanya orang tua. Ya, jadi 50 sampai 80 Syekh. Ya. Ha, 80. Atas pada tu ada tak? Ada. Apa nama dia? Harimun. Harimun. Bukan Harimun, Harimun. Ataupun dalam hadis based on nahwu dia jadi haram. Bukan haram tu haram, dia ha bulat tu. Ya, kat ada hadis Nabi kata, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Syababaka qabla haramika. Ha, tu, Harimun tu. Rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara waktu muda kamu, sebelum datang waktu harim kamu, haram kamu. Bukan ha tu dah, ha bulat. Haram ni ataupun harim bermaksud 80 ke atas. Sampai tua lah. 100 ke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu sepuluh ke? Saya kena warning. Siapa?
Pasal depa bergaduh dalam chat tu. Dalam ni. Tak apalah bebel kat depa lah. Kau sebut sebab haram tadi tu. Tak apalah bebel lah. Apa nama ni? Haram lah, harim ataupun tua, tua sangatlah. Jadi bila Nabi kata ya ghulam, dia memberi satu kepada kita yang Nabi sebut kepada budak. Kenapa Nabi tak kata ya Abdullah, wahai Abdullah bin Abbas? Ha? Panggillah nama orang kan. Kenapa Nabi kata ya ghulam, ya ghulam? Ini kebijaksanaan Rasulullah. Sebab saya hadis ini akan dibacakan sampai hari ini. Perkara yang Nabi nak habaq kat Abdullah bin Abbas ni terpakai untuk semua ghulam. Ya. Tentulah para ibu ayah, perkataan yang saya sebut tadi tu, tentu mesti akan kata, ya ada perkataan lain ustaz terlepas. Syabab, syabun, syabun, syabab umur berapa? Ha, syabab 15 sampai 30. Ni pembahagian, syabab ni pembahagian lain pula. Fata, fata 15 sampai 33. Ha. Banyaklah innahum fityatun apa innahum fityatun aminu birabbin wa zidnahum huda, surah kahfi tu kan fityan. Ha, jadi beri fata bermaksud pemuda kahfi tu area umur sampai 33 je maksimum dia. Ya. Kemudian dia umur sebut sebagai mumayyiz, umur sebagai baligh, itu proses fiqh pula. Ha, tu cerita panjanglah tuan-tuan. Ha. Mungkin yang tu kalau ada ada perbahasan yang panjang, kelas yang tertutup ke apa ke kita boleh kajilah. Ini pembahagian psikologi, ini pembahagian hukum fiqh. Ini pembahagian mengikut apa nama perkembangan apa nama ni mental dia. Ini perkembangan fizikal dia. Semua ulama dah bagi siap-siap dah. Nah, cuma kita kurang menggali khazanah tersebut. Nah, baik. Maka Nabi kata, wahai budak, wahai budak, ada budak ni Abdullah bin Abbas lah. Inni u'allimuka kalimatin. Aku nak ajak satu kalimat, satu benda, satu perkara. Ihfazillah yahfazuka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Takat tu dulu. Nabi kata apa yang Nabi nak habaq ni? Nabi panggil ya ghulam, aku ada benda nak habaqkan satu kalimat ni. U'allimuka kalimatin. Aku nak habaqkan satu kalimat ni. Ha? Ihfazillah, hang jaga Allah, yahfazuka. Allah akan jaga hang. Ya. Ihfazillah, hang jaga Allah. Tajidhu tujahaka. Hang akan dapati Allah akan bersama dengan hang. Allah akan melindungi hang. Ya. Iza sa'alta fas'alillah. Bila mana hang meminta, mintalah pada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Dan bila mana hang minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Baik. Tuan-tuan, kaedah ayat ini sebenarnya bukan baru. Quran juga begitu. Ya. Allah sebut dalam Quran, fadhkuruni adhkurkum. Hang ingat kepada aku, aku ingat kepada hang. Ya. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Hang tunaikan janji hang pada aku, aku akan tunaikan janjiku pada hang semua. Maknanya tuan-tuan, ini adalah proses biasa kita sebagai hamba mendahulukan. Nah, kita sebagai hamba, tabiat kita sebagai hamba, kita yang memerlukan kepada Allah. Nah, sebab tu Allah kata dalam hadis qudsi kan, kalau hamba ku datang kepadaku dengan berjalan, aku akan pergi kepada dia dengan berlari. Bukan itu nak menggambarkan Allah sebagai makhluk. Tidak, itu bukan perbahasannya. Perbahasannya kalau hang datang cari Allah, Allah akan balas lebih daripada tu. Hang datang kepada Allah, kata Allah dalam hadis qudsi tersebut. Riwayat Tirmizi kan, kalau dosa hang bersusun sampai ke langit, tapi hang cari Allah, kata Allah apa? Ghafartu laka la ubali, aku akan ampunkan, aku tak peduli. Nah, pokoknya kita yang memulakan mencari Allah. Sebab tu tuan-tuan, para ibu ayah, proses itu disebut sebagai proses apa? Muraqabah. Kan? Muraqabah ni, ni dah minta maaf lah dalam sikit. Saya batuk 2-3 hari ni. Muraqabah ni proses apa? Dia main kalau kaedah sorof, dia kata main daripada wazan apa? Wazan ruba'i khumasi. Ruba'i fi'il yang kedua. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatun. Jadi, raqaba yuraqibu muraqabatun. Wazan ini, kalau kita tengok kaedah wazan ini digunakan ialah wazan yang memerlukan both parties. Dua pihak bertindak. Dia tak berjalan satu. Dia mesti kena seiring. Dia bukan seiring, dia kena macam tu. Jadi, fa'ala ni begitu. Sebab tu, munakahat. Munakahat tu apa? Nikah kahwin. Mai pada nakaha, yunakihu munakah. Dia kena dua pihak. Ya. Mulazamah, saling melazimi.
Nah, jadi kena perbuatan saling. Jadi muraqabah, kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mendekatkan diri kepada kita. Tetapi jangan bayang lagu manusia makhluk, tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Ini majas. Nak beritahu Allah sentiasa bersama dengan kita. Baik. Sambung. Maka kata Nabi, kalau hang jaga Allah, Allah akan jaga hang. Jaga Allah ni macam mana? Nah, Allah ghaniyun hamid. Allah kaya, terpuji. Subhanallah. Allah tak perlukan penjagaan manusia. Tapi ihfazillah bermaksud jaga Allah, maksudnya apa? Jaga agama Allah. Ini antara yang ulama syarah. Yang pertamanya, jaga agama dan segala syariat Allah. Itu jaga Allah. Ha? Yang keduanya, yang ulama pilih lebih spesifik, jaga Allah bermaksud jaga apa? Ala salawatihim, surah Al-Mu'minun kan? Yuhafizun. Ke atas solat-solat mereka itu, mereka menjaganya. Jadi hafizah ataupun hafazah dalam konteks ayat itu bermaksud jaga Allah ni bermaksud jaga apa? Jaga solat. Ini. Kita jaga solat, Allah jaga kita. Ha? Wasta'inu bisabri wassalah. Nah. Mohonlah pertolongan Allah dengan jalan sabar dan solat. Walaupun perkataan solat itu sendiri bermaksud doa, tetapi dalam erti kata yang lain, doa dan juga perbuatan solat itulah. Ha? Solat. Yang lain dalam Quran ayat yang lain bila sebut perkataan hafazah, Allah akan linkkan dengan ayat dengan perkataan apa lagi? Kemaluan mereka, furujihim hafizun. Ha? Kemaluan mereka, mereka jaga. Jadi bermaksud jaga Allah juga bermaksud jaga kemaluan kita, aib kita, anggota fizikal kemaluan kita, jaga. Kemudian ulama kata ihfazillah ni juga bermaksud jaga Allah, bermaksud jaga diri kita. Bermaksud macam mana? Apa yang Allah anugerahkan dan amanahkan kepada kita, kita jaga. Nah, sebab ada hadis ihfaz ra'sukum, jaga kepala kamu daripada fikiran yang bukan-bukan. Ihfaz batnikum, jaga perut kamu daripada hawa nafsu. Ada hadis tu. Aukamakal, saya tak ingat matan sampai habis, tapi ada hadis tersebut. Nabi kata, jaga kepala kamu daripada fikiran yang bukan-bukan. Jaga perut kamu daripada menuruti hawa nafsu. Jadi, perkataan hafazah itu, jaga bermaksud jaga diri kita juga. Jadi, ihfazillah, jangan kita faham sebagai kita duduk pedoh, kawai Allah. Tidak. Allah maha kaya. Nah, Allah maha sempurna. Ha, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Masa tu kita belajar sifat 20 itu, sifat yang seterusnya ialah salbiah. Salbiah ni apa? Nafsiah, Allah wujud. Salbiah ni adalah sifat yang untuk menafikan segala kekurangan yang lain bagi Allah. Itu salbiah. Nah, sebelum datang ma'ani dengan ma'nawiyah. Ma'ani ni berhenti setakat asyairah. Ma'nawiyah ni datang maturidiyah tambah. Nah, tapi ni proses panjang lah. Tapi nak beritahu salbiah. Yang disusun 5 sifat itu. Qidam bakha muqalafatul lil hawadis, lima sifat itu adalah pendiriannya salbiah itu untuk menafikan segala kekurangan bagi Allah. Nah, baik. Maka jaga ni bermaksud jaga diri kita dan Allah akan jaga kita. Ini dalam Quran Allah sebut lahu muaqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfizuna min amrillah. Nah, iaitu kata Allah SWT, bagi setiap kita ni ada malaikat yang jaga kita. Every single one of us ni ada malaikat, kata Allah. Nah, ada malaikat yang jaga kita, min baini yadaihi, di depan kita, wa min khalfihi, dan di belakang kita, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga kita Saya terganggu tengok ni. Bukan terganggu, saya takut betul ke salah. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dogo no, orang lain. Kalau betul saya minta maaf lah. Doktor, saya takut saya salah cakap. Orang lain kot no. Tapi DP betul eh. Kalau betul doktor, saya minta ampun, minta maaf kalau saya tersalah syarah. Ya. Baik. Hilang perkataan tu eh. Kat mana tadi tuan-tuan? Malaikat jaga. Wa min khalfihi wa baini yadayhi wa min khalfihi, di depan di belakang dengan perintah daripada Allah. Jadi Allah jaga kita setiap masa, tuan-tuan. Nah, kita fikir selama ini kita selamat, adakah kita jaga diri kita sendiri? Allah jaga kita berapa kali dah?
Saya ingat ni semua boleh relate. Saya sekali. Kadang-kadang kita naik kereta ustaz, hari-hari doktor kita pergi kerja, kita lalu jalan yang sama. Kadang-kadang kita dah sampai naik kereta tu ralik, fikiran kau lain sedap-sedap. Eh, aku kat simpang ni dah. Pernah tak? Dalam psikologi ni kata muscle memory lah. Tapi dalam kita dah ralik sedap-sedap dekat simpang arah kuda dah. Eh, tadi dekat simpang sana kau ada budak lintas ke motor, kau tak perasan ke aku duk ralik berangan? Siapa yang bawa aku sampai sini? Pernah dah jadi gitu. Ha? Berapa kali dalam hidup ni Allah jaga kita, nak kira dengan benda kita makan para ibu ayah. Eh, mati lama dah perasan. Ya, tambah orang Melayu kita lah ni makanan-makanan viral campur aduk habis. Baru ni saya tengok burger aiskrim. Burger aiskrim tak mampu lah tuan-tuan. Ya, tapi orang rekor macam-macam pasal zaman lah orang tak ada duit. Orang nak buat improvisasi ni nak bagi orang laku kan. Tapi kadang-kadang takut. Kalau budaya makanan dekat Malaysia ni kita tak perbetul, saya ingat. Hey, kalut hospital-hospital kita pada masa depan. Ya, hospital dulu kerajaan, hospital kerajaan penuh. Orang minta pergi swasta. Nak orang yang ada duit, dia ambil medical card, dia pergi swasta. Lah swasta pun penuh. Kita ada medical card pun belum tentu boleh masuk. Orang tak tahu tentang masa depan hospital kita macam mana. Pasal budaya makanan kita ni sakan. Ya? Budaya makan kita ni sakan sungguh. Tapi Allah yang jaga kita selama ni. Ya? Allah yang jaga kita. Kita fikir kita jaga diri sendiri ke? Tak. Kita tidur malam. Berapa banyak semut keliling ni, dia masuk ke hidung ya. Tak tahu. Ya? Kalau jengking ke semut yang kecil-kecil ni cekenet-cekenet masuk ke hidung, masuk ke telinga, masuk ke otak, habis kita. Nah, siapa yang jaga lubang hidung kita? Tak ada tidur malam kita pakai satu alat tutup kunci. Tutup hidung, tutup mana lubang-lubang kita ada ni. Dah. Satu malam berapa ekor nyamuk masuk dalam hidung? Satu malam berapa ekor semut masuk dalam telinga? Ya? Berapa, ada pintu ke? Ada laser ke? Ada elektrik ke tahan? Dah. Tapi siapa yang jaga dia? Allah jaga. Allah jaga kita dalam keadaan kita tak jaga dia pun. Tapi Allah tak benarkan makhluk-makhluk perosak masuk rosakkan tubuh badan kita dalam keadaan kadang-kadang kita menerakai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya? Ha, baik. Kemudian kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu ni. Bukan setakat jaga tau. Bukan setakat Allah jaga kita, ini menarik. Ya. Allah akan jaga kita tubuh badan kita. Allah akan jaga harta benda kita. Dan yang paling menarik adalah kata syarah, Allah akan jaga keturunan kita. Keturunan kita Allah jaga. Ini siapa sebut? Sa'id bin Musayyib, ketika mana dia solat sunat malam-malam, habis dah selesai beda dia, dia akan tambah satu lagi solat. Solat sunat yang sama lah, tapi dia tambah satu lagi. Kemudian dia kata ke anak dia, haza min ajlika, ni adalah sebab hang. Maknanya bukan dia sembah anak dia, tapi aku semayang ni, ni beda untuk hang. Bukan pahala untuk bagi ke anak dia dah. Kalau Allah nak apa, ini agar tambahan, ini agar aku dikira sebagai orang soleh, agar kelebihan itu dapat ke anak dia. Eh, tak faham lah. Dia kata kepada anak dia dalam surah Kahfi ayat 82, kata apa kata Nabi Khidir? Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa. Tuan-tuan, surah Kahfi, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan tiga peristiwa. Satu, mereka naik bot. Naik bot, orang bawa tu free ke kan? Sampai ke JT, elok-elok naik, Nabi Khidir tebuk bot tu. Tebuk kecil ya. Bagi ayat keluar pelan-pelan, bagi rosak, bagi tak elok. Nah, Nabi Musa marah, tak bukan marah, Nabi Musa tanya apa siapa ni? Ha, orang hak baik, tolong kita ambil tebuk bot dia. Sedangkan ada cerita lelah kan ni, dekat sana nanti akan ada orang jahat akan ambil bot yang elok. Jadi biarlah bot ni buruk sikit tak apa, jadi orang jahat tak ambil. Tak apalah. Pi ke tempat kedua, sampai-sampai ke perkampungan belah sana tu, Nabi Khidir bunuh satu budak kan? Bunuh, Nabi Musa tanya, tak apalah. Kes ketiga apa? Kes ketiga dia sampai di satu kampung, orang kampung tu minta makan sikit pun tak bagi. Kan? Tak bagi makan sikit. Tapi ada satu runtuhan pondok lama kat kampung tu, maka Nabi Khidir pun ambil bukan ambil bata, bahasa kita lah ni ambil susun bata balik, penaik simen balik, elok bagi lawa balik. Maka Nabi Musa tanya kan.
Yang tadi dekat bot tu, orang tu sikit punya baik bagi peri kita naik. Hang pi bocokkan bot dia. Ini orang kampung sikit punya jahat, tak bagi kita minum air pun, tak belanja kita makan sikit pun, tak mahu tolong kita. Tapi bantu pi pulihkan fasiliti kampung ni buat apa? Maka apa kata Nabi Khadir? Di bawah pun pondok ni nak reban dah. Kalau pondok ni reban, orang akan dapat harta di bawah pondok tu. Pondok, harta ni milik anak yatim kan? Ada dua anak yatim, Nabi Khadir kata kan? Kan? Yang mak bapak dia pun mati dah. Kana abuhuma saliha. Mak bapak dia soleh. Nampak tak maksud dekat sini bah? Mak bapak dia soleh. Mak bapak dia mati dah. Rezeki anak dia, kebajikan anak dia, Allah menjaga walaupun mak bapak dia mati dah. Sebab apa? Mak bapak dia soleh. Jadi kalau kita soleh, Allah bukan setakat jaga kita, Allah jaga anak cucu kita even though walaupun kita mati dah. Itu yang kita nak. Sama law ni tuan-tuan, kita takat jaga anak kita takat mana ya? Sayang anak lagu mana pun, berhenti setakat bagat sekolah. Lebih pada tu dia dengan cikgu dia, dengan kawan-kawan dia. Kawan-kawan melawaklah kasar-kasar. Dulu pun kasar, lebih dulu kita cukit tulang kuat-kuat kot tu. Tarik kerusi kawan jatuh, tak ide apa. Law tarik kerusi jatuh, ada kes kami tengok, kita tengok di Facebook kan, sampai lumpuh budak tu. Pasal budak-budak lah tak matang, dia melawak kasar-kasar. Tulang mungkin tak kuat macam kita dulu. Risau tuan-tuan. Ni anak kita hak jantan, hak perempuan ke sekolah rendah ni pun dah pandai dah benda-benda yang mampu merapu ni. Kan? Siapa nak lindungi dia? Nah, siapa nak lindungi dia? Daripada dia dibuli oleh orang ataupun dia membuli orang. Jadi kita duk harap kita buat amal soleh, kita buat baik dengan anak orang agar orang pun buat baik dengan anak kita. Ataupun bila kita mati esok, apa nak jadi dengan anak-anak aku ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita beramal soleh, Allah akan pelihara dan lindungi anak kita. InsyaAllah pasti. Pasal seperti mana Quran sebut, Nabi Khadir sebut, budak anak yatim dua orang tu tak tahu apa pun, mak bapak dia soleh, harta untuk mereka ni Allah simpan dan Allah jaga. Allah gerakkan ilham ke dalam jiwa Nabi Khadir agar naikkan balik pondok tu, jangan bagi orang nampak bawah tu ada harta anak yatim tu. Ya? Jadi penjagaan Allah itu bukan sekadar apa nama ni, bukan sekadar apa nama ni, jaga kita, jaga semua sampai anak cucu kita. Baik. Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mana kita minta pada Allah, bila mana kita minta tolong pada Allah. Tuan-tuan, hadis ni sebenarnya dia huraian dia sangat panjang ni. Saya tak tahu dah sempat kedok. Saya kalau boleh saya nak bagi satu hadis satu bulan. Tapi kalau kita nak ikut KPI yang tu, nak ligan sampai kita tak puas ngaji pun tak seronok juga kan. Saya try lah. Kalau setakat yang boleh. Tapi saya ingat tak apa, tengok lagi macam mana. Bila mana kata Nabi minta tolong, minta pada Allah. Ya? Allah offer banyak kali dah. Ya? Allah offer. Minta padaku, ud'uni fastajib lakum. Nah, doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Doa itu sendiri adalah ibadat. Maksud kita berdoa, dalam kita duk minta pada Allah, duk minta tu saja pun dapat pahala dah. Leh, saya minta ke Allah nak kaya. Allah akan bagi, tapi proses minta tu pun pahala dah. Kita minta ke Allah nak pahala, Allah akan bagi pahala tu, tapi duk minta, tengah minta, meminta tu pun sendiri pahala. Sebab doa ialah ibadah. Doa tu ibadah. Sebab kata Allah dalam hadis yang lain, dia kudusi, Nabi SAW balik, Allah kata, hamba aku tu, ya'rifu, dia mengetahui, dia ada Tuhan yang boleh hukum dia, ataupun beri keampunan kepada dia. Maksudnya dia sedar keberadaan Allah. Dia sedar dia ada Allah yang untuk dia minta. Sebab tu Allah suka bila kita minta ke Allah. Itu Allah, manusia tak boleh sama. Manusia main kerak-kerak minta, kita radang. Allah tamak, kita tamak minta ke Allah banyak. Lagi kita minta, lagi Allah suka. Dekat tangan lepas mayang, ya Allah sihatkanlah tubuh badanku ya Allah. Tengok kat jiran sebelah, ya Allah sihatkanlah makcik di sebelah rumah ya Allah. Tengok pula ada seorang kawan kolor rendah, ya Allah sihatkanlah kawan sekolah anda aku. Tu kita tanya, tiga orang dah ni. Sagi kuih-kuih sikit nak beda aku. Tiga orang sudah lah malam ni ya Allah. Tak ada.
Kalau ada 100 orang, 100 orang tak berkurang pembeda kita tu. Bahkan pahala lagi sebab kita ingat kat dia. Kita ingat kat orang lain. Nah, minta banyak-banyak kepada Allah. Kita dah sebut hadis tu sebelumnya kan? Innallaha hayyun karimun. Allah itu mulia dengan sifat malu. Allah malu bila mana Allah iza rafa'a yadaihi abdihi ilaihi farudda sifra atau kama qala, bila mana seseorang hambanya itu angkat tangan doa kepada dia dan dia biarkan tangan itu teramin dalam keadaan kosong, dia tak bagi apa-apa, Allah akan bagi, Allah pasti bagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu antara yang diajak kita kena lapik ayat itu dalam doa kita. Pasti Allah bagi. Saya ulang tuan-tuan, Allah pasti bagi. Soalnya kita minta ataupun tidak. Dan bagi, memang bagi. Yang membezakannya adalah masa yang tepat Allah nak bagi tu. Yang ni yang sering kali manusia silap. Saya pun silap, tak sabar. Saya minta maaf. Pernah satu ketika seorang makcik, saya cerita dah di sini, seorang makcik perempuan. Hadis ini diceritakan balik oleh sahabat kemudian kan, Abdullah bin Mas'ud. Dia kata kepada anak-anak murid dia, nak tengok ada ahli syurga. Maka dia berkata, nak tengok, nanti tengok makcik hitam tu. Makcik tu hitam. Makcik tu ahli syurga. Pasal apa? Pasal makcik ni dia sakit. Ada hadis tu kan dalam Riyadhus Salihin ni, hadis Bukhari. Dia sakit. Dia sakit ni dia suka histeria. Dia suka histeria. Kerap-kerap. Dia tarik, sakit dia macam-macam. Kemudian dia pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, makcik sakit. Saya suka histeria. Bila saya lupa diri, saya tarik tudung, saya elok kain. Lupa diri. Maka Nabi SAW kata kepada makcik tu, makcik nak syurga tak? Kalau makcik sabar, kalau makcik sabar dengan ujian ni, tanggunglah saat. Confirm syurga. Tapi kalau makcik nak saya doa bagi sembuh, saya akan doa bagi sembuh. Maka makcik ni kata apa? Saya sabar lah. Saya sabar. Tapi saya nak minta Nabi tolong doa sikit lah. Bahagian yang tak selak aurat tu. Yang tu yang saya minta. Maka Nabi doa. Maksudnya makcik tu terus sakit lepas tu. Tarik dan sebagainya lah. Dalam terjemah Melayu dia kata histeria. Bukan histeria lah, saya ingat mungkin dia. Macam mana perempuan saya tak tahu lah, dia dalam nyakit dia kot kan. Jenis-jenis. Anxiety lah kot. No? Tak tahu saya nak abang tak erti. Tapi bila dia kena tu dia akan unconscious. Dia akan nak kata melatah lain. No? Melatah lain. Mungkin tak tahu lah, saya tak tahu penyakit perempuan ni kan. Mungkin jenis-jenis anxiety lah kot. Saya ada anxiety. Saya contoh dah kat tuan-tuan. Cuma saya tidak ada panic. Panic lain. Saya baru belajar baru ni. Panic attack ni dia ketak sampai dia tak boleh. Dia tak boleh. Tak boleh nafas. Saya jadi keadaan saya tak boleh berdiri lama. Itu perasan saya akan lari dulu lama sikit. Saya akan lambat sikit. Pasal saya tak boleh berdiri lama. Dia jadi kaki lemah. Lepas tu khutbah jemaah saya tak boleh pihak lah ni. Dulu saya khutbah. Lepas saya tak boleh. Kuliah pasal duduk. Bila saya refer dengan orang yang dah lama, dia kata itu bukan panic attack. Ustaz. Itu anxiety attack. Memang bila lama-lama okey, kadang-kadang demai pula saya sekalang. Bila demai peluh, ada demai, dia demai. Tapi tak apa, saya dah 3 tahun saya layan lah, malah nak fikir. Bila saya pergi klinik, doktor kata GERD, gastrik, itu je. Dia kata tak apa, jaga makan, jaga dah. Tapi dia nak hilang tu susah. Kembung tu hilang, gastrik tu hilang, tapi anxiety tu dia tak hilang. Bila saya fikir, adik dia tak apa lah, saya layan dia. Nabi kata sabar. As-sabru idza kana ada sidmatul ula, sabar yang power tu lah, sabar yang bila dia kena hak mula tu dia kata alhamdulillah. Jadi makcik ni kata tak apa, saya sabar. Jadi lepas pada tu dia terus sakit, tetapi aurat dia tak terbuka dah. Maka dia kan dapat janji Allah. Pasal tu Allah memasukkan kata kepada anak-anak murid dia, makcik tu ahli syurga. Dan hadis ini juga jadi dalil kepada kita, para ibu ayah minta maaf lah kalau sensitif dengan marah saya tau. Ni saya sebut agama ilmu ni. Kalau ada mak pak kita yang tak mau pergi berubat, berdosa tak? Ulama hadis kata, berdasarkan hadis ni, tak berdosa. Sebab apa? Pasal makcik tu, Nabi kita kalau tak mau berubat, tak bawa sabar. Tapi ulama tak syarat, penyakit yang tak berjangkit. Penyakit yang seorang-seorang dia tak menyusah orang, dia aku tak mau jumpa doktor, apa jadi pun aku nak tak berumur ya. Aku nak ayat tawak, doktor atau sahabat aku, doktor klinik mana pun aku tak mau. Jangan dia pergi cakah dia. Dia tak mahu nak buat aku mana. Aku nak mati di rumah aku mana pun. Tak apalah, ikutlah. Walaupun kalau kita boleh pujuk, pujuk jugalah. Tapi nak abang kata tak berdosa. Itu saya nak abang yang tu. Tapi kalau sakit tu, kalau dia tak berubat, dia boleh jangkit orang lain. Kena usung juga, cepung juga pergi.
Eh? Kena cepung juga pergi. Contoh macam dia kena COVID. Dia kata, aku tak peduli. COVID-COVID ni semua bohong. Eh? Dia keluar pergi berjalan juga. Merata habis satu surau pakat kena. Itu tak boleh lah. Itu kena berubat. Baik. Jadi, para ibu ayah, apa yang agama ajak kita, Allah akan bagi ikut masa yang betul. Yang ni yang selalu kita tak faham walaupun kita dah dapat. Kita dah dapat contoh tu, tapi hari ni kita masih lagi kita kena pula, kita tak faham balik. Ni saya bawa contoh saya ni. Banyak kali dah keputusan Allah sebelumnya kita lalu kita tak puas hati. Bila kita dah habis 5-6 tahun, ya patutlah Allah letak aku kat situ. Betullah. Kita rasa betul. Ha, patutlah. Hari ni bila kita kena ujian yang lain, kita kembali tak puas hati. Persepolah aku jadi macam ni. Tuan-tuan. Nah, saya tak tahu nak contoh ni, contoh saya lah kan. Minta you lain, dapat you lain. Rupanya, oh sebab you lain itu hari ni Allah nak letak saya kat sini. Banyak benda lagi lah kan. Kemudian, apa nama ni, tempoh yang betul tu, saat yang betul tu. Saya dapat SMKA Al-Mahsyar Perempuan. Saya punya first posting saya. Sekolah di Penang tu, ada lift sekolah tu. Oh, weh, lagi 2 hari nak posting, saya dah pindah kereta dah. Pergi tengok. Pergi dengan member 2 orang, saya dah tengok kalau aku ada lift. Oh, kemui. Kalau Al-Mahsyar Perempuan, surat saya tawaran Al-Mahsyar Perempuan. Kita baru keluar UAA, rabuk lebat lagi masa tu. Oh, dapat SMKA Al-Mahsyar Perempuan. Seronok lah. Bukan seronok kes perempuan tu, kes satu perempuan ni masalah tak banyak. Tak serabut sangat. Yang keduanya sekolah top lah SMKA. Sekolah tengah island pula. Tiba-tiba lagi 2 hari nak posting tu, dapat call daripada Pak Njang saya. Dia kata nama saya kena tukar PSABK Al-Mahdul Islami Tasik Junjung. Sekolah apa ni? Saya start kereta pergi dengan mak saya dengan cik saya. Lalu sekolah tu pergi balik 2-3-4 kali. Tak sangka kata sekolah. Duk sangka kata nak sah. Lah dia cik. Tanya orang kampung. Lah ni lah sekolah tu. La ilaha illallah macam surah lama. Tak. Surah lama bawah tu dia kolah ada ikan dan kolah. Lagu tu. Kolah saya lah ni. Bila ada tambah sikit-sikit lah. Dah elok sikit lah. Punya tak seronok lah. Tapi bila saya dah masuk, baru saya tahu Allah tetap saya kat situ ni ada sebab. Banyak benda saya boleh buat. Alhamdulillah, dengan kelebihan sikit lah sini, kerana ada lah orang kenal sikit lah di luar ni kan. Banyak lah ada datuk datin sikit-sikit lah, 2-3 orang ni yang kata, ustaz saya ada zakat, tak tahu dengan siapa, main kat saya. So tolak pergi sekolah. Sekolah saya seronok lah kat, dengan kita ni. PA system dapat dekat 17,000 baru ni. Kemudian program sekolah baru ni kena buat di hotel dapat cari dekat 7,000. Bukan duit saya, Kupang bukan duit saya pun. Tapi Allah lalu kot kita dapat kat sekolah tu. Allah tahu tuan-tuan. Dan saya bila saya kena anxiety ni, sekolah sini tak ramai budak, 200 orang. Dan jadual tak ketat, pengetua pula baik. Jadi mereka ada benda yang mereka boleh faham. Mereka nampak sini lagu pening, nampak ketat pada mana. Betul, ustaz-ustaz perihat tu. Kalau kena sekolah jenis SMKA tadi tu, jenis pengetua tak faham, jadi cikgu cuma straight-straight JPN dah kerak main, mereka tak layan lah sakit kita. Betul tak? Rasa kita bukan sakit fizikal yang kecil manis darah tinggi dah. Sakit benda ni orang bukan boleh faham. Sekolah saya JPN, sebut tuan JPN tak pernah main. PPD pun nak main payah lah. Ujung benua. Tetapi Tasik Junjung ni, Kedah pun tak mengaku, Pening pun tak mengaku. Seberang Perai Selatan tolak kat seberang Perai Tengah, seberang Perai Tengah tolak kat seberang Perai Selatan. Ni saya sebut jelas ni. YB kalau ada dalam ni, YB kami Steven tu. Dia hantar wakil 2-3 orang, tapi dia sendiri tak main lagi lah. Sebab dia pun tolak hang aku. PPD kami PPD Tengah, alamat kami alamat Selatan. Jadi merapu. Tapi tak apalah, saya terima. Sama baik kini balik kembali. Ini sebagai contoh saya anak, bukan ada contoh pasal saya, pasal saya tak tahu contoh orang lain. Tapi bila Allah letak, masa mula-mula saya punya marah dalam hati. Saya apa aku ni keluar UAA. Masa tu saya tulis buku. Masa tu saya tulis skrip drama TV. Kan level aku punya muda hebat macam ni. Petok sekolah kampung gerik lagu ni. Bila saya dah duduk, baru saya tahu. Rupanya lagi 2-3 tahun Allah tahu dah. Hang akan alami sedikit anxiety. Hang sesuai sekolah kampung. Okey, baru saya tahu sekarang. Kita tak tahu. Dan proses itu para ibu ayah memang kena sabar sikit dan kadang-kadang lama. Allah akan buat keluar kita waktu yang sesuai. Nabi Allah Yusuf kena lempak dalam perigi buta. Takkan Allah tak sayang Nabi Yusuf? Sehari daripada pagi duduk dalam perigi buta seorang-seorang. Awak dah tak minta kepada Allah, dia minta kepada Allah. Allah boleh buat keluar dan on the spot. Dia jatuh, abang-abang dah tolak dia. Oh keluar, tolak, keluar lah. Allah tunggu petang. Pasal apa petang? Pasal orang yang jahat main ambil dia pergi jual dia dekat pasar pula.
Sebab kalau dia keluar pagi, dia selamat seorang. Dia keluar petang, satu Mesir selamat. Sebab apa? Dia pergi jual dari Mesir. Nah, daripada duduk Mesir masuk penjara Asad, keluar jadi Perdana Menteri Mesir. Mesir berlangsung kemarau, tak ada masalah apa. Semua sihat. Makanan cukup. Pasal idea Nabi Yusuf. Hanya kerana Allah pilih waktu yang sesuai nak selamatkan Yusuf itu, seluruh Mesir, bahkan keliling Mesir, tidak jadi kelaparan. Tu puluhan tahun akan datang tu. Allah dah talk awal masa dia kecil. Nabi Yunus AS, bila mana dia kena makan oleh ikan Nun. Nah, 40 malam dalam hadiah ni ayah sebut. Merintih, menangis, doa pada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta, minta, minta. Wah, keluar terus lah. Nabi minta ni. Dah. Allah keluarkan Nabi Yunus pada keadaan yang sesuai, tempat yang sesuai. Dan Quran sebutkan dia keluar di satu pulau. Dia keluar di pulau itu, Allah tumbuhkan pokok, naik pokok itu. Ya? Tumbuh pula makanan, dia makan. Dan dia balik ke kampung dia, dia balik-balik, seluruh umat dia beriman. Tuan-tuan baca kisah Surah Al-Anbiya. Seluruh umat dia beriman. Maknanya kalau Allah buat keluar awal, buat keluar terus masa dia minta, dia nak terdampar di pulau mana? Nak berenang seorang-seorang, terapung-rapung di tengah lautan. Dah, Allah bawa dia ke satu daratan. Yang di daratan itu Allah tumbuhkan pokok untuk dia makan dan berehat. Jadi bila Allah, bukan Allah tak kabul lagi, Allah kabul dah. Pelaksanaan itu tu musad. Jadi saya cakap bukan untuk para wanita, untuk saya ni. Kadang-kadang kita rasa tak sabar. Bila kita sakit, bila kita teruji oleh ujian kepala, susah hati, sabar. Kita tak sabar, saya faham. Tapi kita ingat balik kisah-kisah itu. Nabi Zakaria. Nabi, tak apa, panjang sikit ni bab ni. Nabi Zakaria minta pada Allah. Allah sebut dalam surah apa? Ustaz? Surah Maryam. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa Nabi Zakaria minta? Rabbi inni wahanal azmu minni, kan? Wasta'lar ra'si shayba, kan? Walam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria apa? Telah lemah wahanal azmu minni, kan? Telah lemah tulang belulang aku, ya Allah. Nah. Wasta'la ra'su apa? Ra'si syaiba, eh? Apa cakap ustaz? Dan telah penuh uban di kepala aku. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tak pernah putus asa dalam berdoa padamu, ya Allah. Nabi Zakaria minta doa kepada Allah nak anak-anak lelaki daripada tulang dia kuat. Masa tu dia kata telah lemah tulang ni, ya Allah. Maksudnya daripada dia muda, dia minta anak-anak jantan sampai tulang dia lemah. Pasal Quran sebut macam tu. Dia minta pada Allah nak anak-anak jantan daripada rambut dia hitam sampai telah memenuhi uban di kepala aku, ya Allah. Walam akun bidu'a ika. Tetapi aku tak walam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya, kan? Tetapi aku tak pernah putus asa di dalam memohon padamu, ya Allah. Tak putus asa. Sampai ketua. Ya. Dan akhirnya Allah kata apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi'ulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, aku tersampaikan berita gembira kepada kamu dengan kehadiran anakmu kelak namanya Yahya. Walaupun dalam keadaan isteri dia mandul. Ha? Bukan saya kata, nah. Bukan kita menghina isteri Nabi. Dia sebut dalam, dia sebut. Ha? Akira, zaujati akira, isteri ku mandul, ya Allah. Aku dah tua lah. Aku dah tulang aku dah lemah, rambut dah beruban, bini ku mandul. Tapi aku tak putus asa, ya Allah, aku nak anak jantan. Allah bagi kepada dia anak daripada isteri yang mandul itu. Allah nak beritahu, kalau aku nak bagi, tak mustahil. Dalam cara yang macam mana pun. Haisulah yahtasib. Allah boleh bagi. Tuan-tuan yang berlaku di Gaza sekarang ni, tuan-tuan. Dan saya dah pinjam tu. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Jangan kita masuk pada perenggan-perenggan akhir ni. Kita kata, kenapa Allah tak tolong? Kalau Allah tak tolong, Gaza dah lenyap lama lah, tuan-tuan. Dengan kekuatan teknologi ketenteraan Amerika Syarikat, dengan kekuatan teknologi yang ada pada Israel, walaupun kita tak suka, tapi hakikatnya begitulah. Gaza dah di Palestin dah habis sejak tahun 47-48 lagi. Kalau Allah tak tolong. Kerana Allah tolonglah sampai hari ini kita masih bertahan. Sampai hari ini Israel tak boleh kata dia menang dengan Hamas. Tak boleh menang. Dia berperang dengan pasukan yang dia tak tahu siapa, tuan-tuan. Israel ni.
kita sangka Israel sedang menang, tetapi dalam parlimen dia, dalam diri dia, dalam kepala dan jiwa dia, dia kacau. Dia kacau, dia serabut. Hidup dia takut siang dan malam, dia nak pergi ke mana? Dia ada anak nak sekolah. Dia ada ekonomi yang dia nak kena jana, dia ada syarikat, dia ada pelabur, dia ada semua benda yang dia nak kena fikir ni pasal masa depannya. Gaza kita nak fikir apa? Kita dah ada segala-galanya, kita bantu dia. Infak kita, wakaf kita, segala-galanya. Mati tak apa, family semua kat syurga dah. Selesai. Hidup tak apa, teruskan perjuangan. Tak susah hati pun. Yang susah hati sekarang ni Israel. Dan Allah pastikan bantu kita. 2027 jadi ramah. Dan ini Ismail Yassin kata, nah, 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Itu pun based on Quran lah. Bila Nabi Musa, bila mana apa nama, contoh sikit lah, Bani Israel kata kepada Nabi Musa, lan nudkhilaha abada, kami tak mau masuk pada Palestin tu. Kan? Maka Allah hukum kata-kata mereka tu, mereka tak boleh masuk selama 40 tahun. Jadi, kaedah Quran kata 40 tahun bermaksud satu generasi. Jadi, Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid kata, satu generasi 40 tahun, generasi pertama 47 sampai 87, tu generasi pertama. Generasi yang kena usir tu. Jadi tu 87, terlahirnya Hamas. Ha, nampak tak? 87, tamat 40 tahun bila? 2027, betul tak? Kesan salah. 1987, ha, 2027. Jadi start pada 2027, dia punya generasi yang lagi baru daripada tu. Ha, tu urusan. Bukan ramal lah, ini kaedah lah. Ha? Jadi kita sedang menenun kemenangan kita insyaAllah. Ha? Baik. Ui, 8.29 lah. Ha? Saya pun tak ada lama sangat. Sekarang orang puan saya belajar, sambung belajar balik. KPLI kan. Oh, Allahuakbar. Penuh macam tu lah, dia pun pasal dia pun nak ligan, nak sumbat bagi jadi setahun kan. Dia pun ada degree dah. Lepas tu dapat kerja cikgu, kena pergi sambung diploma pendidikan. Oh, tu yang teruk. Dia nak sumbat jadual jadi padat. Ini malam ni pun dah ada kelas online. Jadi saya dah janjikan para ibu, ya, saya tak bolehlah tinggal. Tapi saya tak apalah, saya tak jarak dekat je. Ya. Ha, tak apalah. Jadi hadis ni tak dapat habis juga lah. No. Tapi para ibu ayah, wallahi sahabat kat ibu ayah, hadis ni ya, saya minta tolong kalau boleh kita hafal. Pasal tu hadis ni, Nabi ajak budak. Ha? Susah tak? Lawijtama'at annal ummah ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ayat dia pun sedap dah. Saya sambung sikit lagi ayat bahasa Arab dia, tapi uraian dia bulan depan. Ya. Apa habis lah. Alah-alah ha? Boleh lah. Tak puas hati ya, tergantung. Sikit-sikit-sikit lah. Ha. Tapi tak boleh. Saya nak ligang apa habis. Jadi macam cikgu, nak ligang silibus, habis budak tak faham. Tak maulah, bulan depan lah. Tapi tak apalah, sikit lagi lah. Jadi semua salah, semua salah. Nak tinggal tergantung, tak tinggal nak pernah berdarah, pada boyah tak puas pula. Tak apalah, saya tekat mana boleh lah, 8.30. Saya try ambil lagi 2-3 minit, nah, tekat mana boleh habis. Baik. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Bila mana minta tolong, minta tolong pada Allah. Allah akan tolong. Apa cara sekalipun, min haisula yahtasib, Allah pasti akan tolong. Dalam hadis Bukhari sebut kisah, Nabi kisahkan kepada kita kisah umat terdahulu Bani Israel. Saya pernah cerita dah kisah ni ikut. Kalau belum, ini cerita dah. Kalau dah, ulang kaji lah. Nabi cerita kepada kita kisah tentang ada seorang pemuda zaman dulu lah, Nabi cerita balik. Dia hutang duit kepada kawan dia tu. Ingat tak 2 dinar. Dia janji nak bayar sekian-sekian masa, sekian-sekian masa dia janji bayar. Pada hari kejadian, pasal dia duduk ni jauh, seberang laut. Dengan orang yang bagi dia hutang tu. Dia kata, bulan depan dapat gaji ku bayar. Ni saya tambah lah, dapat gaji lah, nak bagi faham. Bulan depan dapat gaji 2 dinar ku bayar. Sekian-sekian masa, saya ke tempat tunggu di JT aku sampai. Ha? Baik. Bulan depan dia dah ready dah 2 dinar. Tunggu punya tunggu, bot tak mai. Tunggu punya tunggu, bot tak mai. Yalah, bot sekarang kan dah tukar bot lain dah. Jit ferry sekarang. Tunggu bot tak mai. Tunggu tak mai, tak mai, cuaca tak elok apa semua. Duit dah ready. Dia kata, ya Allah, aku dah janji dah dengan kawan tu. Aku nak bagi ke dah hari ni, masa ni. Dia tawakal ni. Akhirnya apa dia buat? Dia pergi cari kayu. Dia tebuk kayu tu, dia buah duit dalam tu. Dia lepas di laut tu kan. Dia kata, ya Allah, aku tawakal padamu, ya Allah. Serah ni pada dia. Meanwhile, di sana, kawan tu bagi pinjam kat dia tu, masa tu lah dia susah. Haa, tuan-tuan, ni yang pinjam dia kat orang ni ingat.
Kawah bagi pinjam tu bukan senang. Dia pun susah. Masa tu lah dia susah. Macam mana kata S. Samsudin ya. Orang kaya pun kadang-kadang sesak juga. Dia susah. Maka masa tu dia susah. Bini dia tanya, abang, ni kita tak ada apa nak makan ni. Tak apa Ustaz ni member aku pinjam. Dia janji nak bayar hari ni. Dia pergi JT tak ada bot mai. Pasal angin lebat, angin ribut apa semua ni. Tunggu tak main-main. Telefon semua tak ada zaman tu. Zaman Bani Israel zaman dulu ni. Lagu mana nak buat? Dia pun susah hati. Ha? Dia berjalan balik lalu kot tepi-tepi pantai ni. Kutiplah siput mana ada kot beli-beli makan. Tuan-tuan, susah tak ada apa nak makan ni. Member nak bayar hutang tak bayar. Bukan tak bayar, kawan tu pun tak boleh main. Dia tak tahu cerita. Bila dah kutip-kutip siput-siput apa semua ni, pi lah di bakar-bakar tu kan, kutip kayu-kayu pula. Pasal nak buat kayu api. Kutip-kutip ada yang basah, ada yang kering, ambil impun. Sampai dia rumah, belah lagi, ada satu kayu ni basah. Oh, kata yang ni aku silap ambil basah ni. Ha, ni apa pantai tolak kan. Dia pun nak perasin, masa perasin dia nampak lagu benda tebuk. Dia korek-korek muka dua dina. Sampai saya lupa hadis tu sebut. Ada surat ke tak ada surat? Saya tak boleh sebut. Saya takut jadi reka lah. Tapi hadis ni sahih. Cuma saya lupa. Ada surat ke tak ada surat? Tak tahu. Tapi dia faham lah, kata duit tu kawan dia bagi. Dia faham dah. Cuma saya tak boleh sebut. Saya lupa. Yang dia bagi surat ke tak bagi surat? Tak tahu. Tak selesai dia bagi surat. Tapi dia bukan bagi surat kepada kawan ni. Dia bagi surat, ya Allah, tolonglah sampaikan aku hutang. Macam itulah. Tak silap saya nak. Kalau saya salah betulkan saya balik. Saya lupa tu. Tapi memang dia bagi tu. Kawan dia pun dapat duit, seronok lah. Pergilah kedai beli apa semua ni. Bulan depan, kawan yang berhutang tu mai pula bawa duit. Nak abang kata, walaupun kita tawakal dan yakin, kena juga, kena ada ikhtiar juga. Double check juga. Tengah nak halang ada orang tu. Mana? Ha, hutang aku bulan depan mana? Aku dah pergi kat depan laut. Nak pergi dulu tu. Kawan ni dia dah ketiak dah. Baik. Maka tuan-tuan, dia mai bagi duit. Kalau dia tidak, aku dah dapat dah duit hang. Duit apa? Bukankah hang lepas kat dalam kayu hanyut kan? Okay. Allah akan mentakdirkan, dia akan dapat juga. Allah akan bantu. Dalam cara yang macam mana pun Allah akan bantu. Allah akan bantu. Pokoknya adalah sabar dan masa akan menentukan. Ya, bulan depan saya nak sambung yang ni lah. Yang Nabi kata dalam hadis yang sama nak, wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala ayyin fa'uqa bi syai'in lam yanfa'uqa bi syai'in illa qad kataballahu lak tu. Sebab saya tak boleh percepat pasal saya ingat tak boleh lah. Saya benda ni benar akidah. Nabi kata kalau berkumpul seluruh dunia nak bantu hang tak boleh kalau Allah tak izin. Kalau berkumpul seluruh dunia nak hancurkan hang tak boleh kalau Allah tak izin. Kemudian Allah kata apa? Nabi kata apa? Rufi'atil aqlam. Pena dah diangkat. Yang tu yang jadi panjang ni, bulan 4 ni. Pena apa yang diangkat dah? Dah kenapa Nabi sebut kepada budak? Tu tak kena faham lah hadis ni walaupun nampak berat. Tapi Nabi tujukan kepada budak. 7 tahun. 7 tahun. Maknanya apa? Ni sebagai penutup lah. Kita ada anak, kita ada cucu. Seawal itu pendidikan akidah kena terapkan kepada anak cucu kita. Seawal itu. Siapa yang boleh tolong hang? Allah. Walaupun dia punya dimensi dia tentang Allah ni pelbagai, kita faham budak-budak. Saya ada anak kecil, saya faham. Kadang-kadang budak-budak ni tanya kita soalan tentang Allah ni menakutkan kita. Tapi kita faham dia budak. Tapi kita kena bagi dia kenal Allah lu kat mana pun. Tuan-tuan, percayalah umur tu bila kita pasak akidah dekat dia, dia akan pegang tu sampai dia tua. Pasal tu nama dia akidah. Angqada yaqidu aqdan, aqidatan, aqidatan. Apa maknanya? Ikatan. Mai tua ni, dosa banyak, hitam banyak di hati ni, dia duduk main petikai macam-macam, dia duduk bulan main merapu dah. Tapi budak masa dia purely clean, kita sumbat masuk akidah tu duduk dalam. Oh tuan-tuan, dia berakak dalam tu, lempak ke laut jadi pulau, lempak ke darat jadi gunung, kata tua kata. Pasal tu akidah, first thing yang kita kena install masuk ke anak cucu kita. Percayalah, akidah bila dia ada, dia pergi mana pun, dia berubah macam mana pun, dia akan patah balik mai. Wallahi dia akan patah balik mai. Minta maaf para ibu ayah tak sempat perhabis. Bulan depan insya-Allah kita ambil daripada wa'lam annal ummah tu. Insya-Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin.
ويفضى المرسلين والملائكة المقربين وحدنا في ليلة العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.